Hi guys, selamat datang ke channel UKC. So hari ini kita akan masak asam pedas lumik. Okay guys, selamat menonton. Okay guys, ini ikan lumik yang kita sudah siang tadi. Nanti kita akan masak masak asam guys. So kita nak makan dia dengan makan dengan linut ataupun empuyat. Tengok tu hidung saya masih bertutup lagi. Okay, saya sudah menyiangnya, jadi saya tak perlukan ini lagi. Nanti saksikan macam mana cara saya menyediakan ikan lumik ini masak asam. Stay tuned guys. Okay, ini adalah bahan-bahannya guys. Apa namanya? Ini bawang putih, bawang merah, serai, cili dan juga daun kunyit. Tapi kita tak guna semua. Saya buka ni sebab saya nyangkung kikap juga. Dia akan masak nanti menu dia, resipi dia. Okay, dan mungkin penonton semua heran tengok dapur kita ni berubah-ubah tempat guys. Sebenarnya ini adalah dapur rumah adik ipar saya yang di Bintulu. Jadi masa berada di sini kita masaklah untuk mereka. Sebab kita ini adalah malam sebelum menyambut tahun baru Cina. Esok tahun baru Cina. Ada tak rupa sini rupa-rupa Cina? Nenek-nenek dulu mungkin, datuk-datuk dulu mungkin. Jadi kita nak makan bersama di malam tahun baru Cina. Okey, mula-mula saya nak tumbuk dulu bawang putih ni. Tapi tak perlu lumat sangat lah. Okey, saya tumbuk dia kasar-kasar. Sebab biasanya resipi saya suka yang kasar dan saya cuma masak secara rebusan saja nanti ya. Jadi kita tak perlu kasar. Tak perlu tumbuk lumat sangat. Kan tak perlu kasar, tak perlu lumat sangat. Okey, saya masukkan sebiji cili. Tak perlu lumat sangat. Okay, simple-simple saja nanti guys. Okay, dan serai ini nanti kita ketuk saja. Okay, tak apa, saya masukkan semua sekali. Okay, siap guys. Okay guys, kita sudah masukkan air ke dalam periuk tadi. Okay, kita tunggu air itu mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang kita sudah tumbuk tadi. Okay guys, air sudah mendidih. Sebelum itu kita masukkan dulu serbuk kunyit ke dalam ikan lumik ni. Ya, campur itu kena muai bau ya guys ha. Okey. Bisik kunyit hidup, nyun kunyit hidup. Tapi aku malas kok ngambil. Saya malas nak korek-korek dekat sana tu, dia ada sebenarnya. So saya pakai tepung ni. Okey. So sekarang kita akan masukkan ini ke dalam periuk guys. Okey. Okey.
So kita biarkan dulu sekitar, kira air dia sudah berkurangan sikit guys ah. Lepas tu nanti baru kita masukkan ikan. Tak perlu goreng ke tu dia punya? Tak perlu. Ada orang yang nak dia goreng, digoreng dulu bawangnya boleh. Kalau ya itu bergantung kepada kita ya. Kalau enggak suka makan yang bergorengnya, kita rebus saja. Pio. Okey. Kita masukkan asam kepingnya. Kecil dulu. Bau harum yang sudah angkat, guys. Enggak yes. Lama mati. Sudah angkat bau. Mama dah nak pakai sup ikan lumik dah berapa dik. Cukup bang PKP tu. Pedih aku dia. Ikan ni jarang-jarang. Dia jarang-jarang muncul. Orang kata kalau ikan lumik ni dah mula muncul, maksudnya musim bubuk akan tiba juga. Sebab ikan lumik ni dia makan bubuk. Bubuk tu kita buat belacan guys. Belacan Bintulu memang power. So, tak lama lagi musim belacan lah kita ni. Kemungkinan. Kalau cuaca ni dia berterusan panas, memang bubuk akan muncul. Okey, dia sudah mendidih dan airnya makin memekat guys. Jadi sekarang kita masukkan ikan lumik ke dalam. Guys, okay, jadi kita tunggu dan didih. Sementara itu kita masukkan garam, guys. Masuk sikit dulu, nanti kita cuba rasa cukup ataupun tidak. Kerongkong saya kegatalan kerana cili tu. Okey, masukkan serbuk sesedap rasa. Seterusnya masuk ini guys, ini mesti. Memandangkan adik ipar saya ni dia tak menggunakan ni, jadi tadi kikap beli ni untuk kita campurkan dalam masakan. Okey, kita masukkan sedikit Ajinomoto. Okey, apa pesanan kak? Masakan apa? Mengikut kajian. Apa masakan dia? Masakan makin nyaman jika ditambah dengan Ajinomoto. Wah, itu dia pesanan kikap. Okey, so kita tunggu dia mendidih. Bila dia sudah mendidih nanti beberapa minit baru kita masukkan daun kunyit tadi guys ah. Ikan ni kita tak perlu masak lama sangat sebab dia cepat masak. Okey guys. Okey, dia sudah mendidih guys. Kita masukkan daun kunyit. Yang ini saya pulas dia kasar-kasar tadi guys. Okay, bila ni sudah mendidih sepenuhnya nanti, kita boleh padamkan api dia. Okey, dah menggelegak guys. Lama dah 2 minit dah menggelegak, jadi dia sudah masak guys. Jadi kita boleh tutup api dia dan hola. Oh, saya belum merasa tadi guys. Sorry. Saya belum merasa lagi. Saya rasa dulu panas ni. Ngam cun nang nyamai segini dah pula. Okay guys, jangan lupa guys untuk like, komen dan subscribe UKC guys. Jumpa lagi di next video. Bye.